Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, kekuatan kapak ini memang sangat kuat. Dengan kapak ini di tangan aku, dan dengan kultivasi aku saat ini, orang-orang di bawah tingkat ketiga dari ranah surga tidak akan dapat mengalahkan aku, ucap Chu Feng dengan bangga. Pada saat itu juga, Chu Feng berdiri tegak di cakrawala, dan dia terlihat sangat gembira. Tebasannya barusan, sebenarnya dia hanya mencoba kerusakannya, dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh beserta tulang dari kedua orang itu pasti akan hancur. Mungkin bahkan sebelum bilah cahaya itu mencapai mereka, mereka akan dihancurkan menjadi dua tumpukan daging cincang. Biarkan aku melihatnya, apakah kamu dapat memisahkan formasi spiritual ini, ucap Chu Feng. Bersenang-senang berarti bergembira, jadi Chu Feng saat ini tidak berani lamban dengan cara apapun. Dia langsung terbang ke depan, dan mengayunkan kapak di tangannya lagi. Kali ini bilah cahaya berwarna hitam itu bahkan beberapa meter lebih lebar dari sebelumnya, dan kekuatannya juga beberapa kali lebih kuat. Ruang udara itu bergoyang dan berputar, dan bahkan udara terpotong menjadi dua. Energi spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan yang mendalam di udara, itu tidak dapat menahan keagungan bilah cahaya ini. Dan pada akhirnya, mereka pun dapat dibubarkan. Bang! Akhirnya bilah cahaya berwarna hitam itu bertabrakan dengan formasi spiritual berwarna biru, dan energi mengamuk itu langsung menjadi pusaran yang mengamuk dan menyapu udara. Lihatlah, apa yang terjadi? Teriak seseorang. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang tercengang. Di dalam villa bergengsi, banyak orang yang tidak tahu kebenarannya, dan hanya tertarik oleh suara memekakkan telinga. Dan bahkan mereka mengangkat tangan untuk melihat ke arah cakrawala. Itu sepertinya Chu Feng. Apa yang dia lakukan? Apa yang ada di tangannya? Teriak orang-orang dengan kaget. Meskipun jaraknya sangat jauh, beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali Chu Feng. Tetapi jika dibandingkan dengan Chu Feng sendiri, Asura Ghost Axe di tangannya jelas-jelas lebih menarik perhatian. Meskipun pada saat itu juga mereka tidak dapat merasakan kekuatan Asura Ghost Axe, tapi dengan penampilan Asura Ghost Axe yang sombong, itu tidak bisa untuk tidak menarik perhatian mereka selama mereka melihat ke kejauhan. Mereka bahkan akan terkejut, dan merasa bahwa itu bukan persenjataan elit sederhana. Jie Yan memang sangat mengesankan. Formasi spiritual yang dia letakkan, ini bukanlah sesuatu yang bisa aku hancurkan dengan kekuatanku sendiri, ucap Chu Feng. Meskipun riak-riak energi masih menyebar, dan dengan kekuatan spiritual Chu Feng yang tajam, dia masih mendeteksi bahwa kapaknya tidak dapat menghancurkan formasi spiritual itu. Dan itu menunjukkan bahwa, metode Jie Yan memang sangat kuat. Chu Feng dengan tegas percaya, bahwa jika formasi spiritual diletakkan oleh Ziling, kapaknya benar-benar dapat dengan mudah memecahkannya. Namun saat ini, Chu Feng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi spiritual yang diletakkan oleh Jie Yan. Itu benar-benar menunjukkan masalah besar. Meskipun mereka berdua adalah spiritualis dunia jubah biru, tapi masih ada juga yang kuat dan lemah dalam hal kekuatan formasi spiritual. Yang kuat dan yang lemah, itu memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari kekuatan kultivasi bela diri Deng spiritualis dunia. Chu Feng, aku sudah meletakkan perangkap yang tak terhindarkan di sini. Kamu tidak lagi memiliki jalan untuk melarikan diri, teriak seseorang. Tepat pada saat itu, suara seperti guntur itu terdengar di belakang Chu Feng. Lalu kemudian, Jie Yan dan yang lainnya juga telah menyusul. Oh, lerangkap yang tak terhindarkan ya. Baiklah, hari ini aku akan menerobos perangkap kamu yang tak terhindarkan ini, balas Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, lalu dengan ringan meluncur melewati kantong penyimpanannya dengan tangan kirinya, dan jimat serang pun muncul di tangannya. Pergi, ucap Chu Feng. Dia dengan ringan menjentikkan jarinya, dan jimat serang itu meledak dengan eksplosif. Bang! Segera setelah itu, dengan sebuah ledakan,
formasi spiritual berwarna biru meledak, dan sebuah lubang besar juga telah muncul. Melihat itu, Chu Feng tertawa dengan keras. Lalu mendesak naga biru di bawahnya untuk terbang melewati formasi yang rusak itu, dan pergi melalui lubang rusak di formasi spiritual. Oh Dewa, orang tua sialan World Spirit Guild itu. Dia memang secara diam-diam telah membantu bocah ini. Pada saat itu dengan pandangan sekilas, Jie Yan dapat melihat bahwa jimat serang yang digunakan Chu Feng barusan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh orang biasa. Jimat serang seperti itu di seluruh benua 9 provinsi saat ini, mungkin hanya orang-orang dari 3 kekuatan yang bisa menciptakannya. Mereka adalah dinasti Jiang, klan Jie, dan juga World Spirit Guild. Dua klan yang pertama secara alami tidak akan membantu Chu Feng, jadi tanpa berpikir lagi, Jie Yan tahu siapa yang telah membantu Chu Feng. Tidak diragukan lagi, itu adalah musuh bebuyutannya, yaitu Gao Qizi. Mendengus. Tapi aku ingin melihatnya, berapa banyak jimat serang yang kamu miliki. Aktifkan semua formasi spiritual. Biarkan aku melihatnya, berapa banyak dia bisa menerobos, teriak Jie Yan. Tetapi Jie Yan tidak takut, karena dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Bahkan jika itu adalah Gao Qizi yang telah menciptakan jimat serang seperti itu, dia perlu mengeluarkan semangat yang sangat besar. Karena sebelumnya, Gao Qizi tidak akan membuat jimat tanpa alasan sama sekali. Jadi, bahkan jika dia menciptakannya, itu harus sebagai persiapan untuk melarikan diri Chu Feng. Berarti dia telah menciptakannya dalam 10 hari ini. Dalam 10 hari tersebut, bahkan jika Gao Qizi tidak pernah menciptakan jimat sekalipun, maka ia paling banyak hanya bisa membuat beberapa jimat saja. Karena mungkin saja itu akan merusak harapan hidupnya, dan bahkan akan mempengaruhi pencapaian kultivasinya di masa depan. Meskipun beberapa jimat serang dapat memecah beberapa formasi spiritual, dan dalam 10 hari ini, Jie Yan tidak bersantai-santai dengan waktu luang nih. Dengan istana tempat Chu Feng tinggal sebagai pusat nih, ia meletakkan 13 formasi spiritual yang menyegel tanah ini. Jadi dia merasa bahwa, bahkan jika Chu Feng menggunakan jimat penyerang itu, dia masih tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Meraung. Setelah Jie Yan berteriak dengan marah, para ahli klan Jie yang sudah berada di dalam formasi spiritual, mereka mulai mengaktifkan formasi spiritual yang diletakkan sebelumnya. 12 formasi spiritual berwarna biru itu menyerbu langsung ke langit, dan kemudian langsung terbentang. Formasi itu menyegel langit, dan formasi itu tampak sangat megah. Begitu banyak orang yang mengamati dari villa bergengsi hanya tercengang, dan mereka terus-menerus berteriak kaget. Boom boom boom. Tapi segera setelah itu, Chu Feng membuka semua formasi spiritual yang terpisah di langit, dan terbang melewati mereka semua. Mulut dan mata orang-orang yang menonton semuanya mulai bengkok, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki banyak jimat serang? Ucap penonton. Melihat bahwa Chu Feng tak terbendung saat melarikan diri, dan bahkan Chu Feng benar-benar dapat membuka 13 formasi spiritual yang diletakkan, ketenangan di wajah Jie Yan sudah tidak ada lagi, dan yang menggantikannya adalah wajah yang dipenuhi dengan kejutan. Lalu bagian terpentingnya adalah, kecepatan Chu Feng ini terlalu cepat. Dalam situasi di mana tidak ada hambatan, bahkan Jie Yan tidak bisa mengejarnya. Mereka hanya melihat Chu Feng mengendarai naga biru kecil. Dengan suara tawa meledak, Chu Feng menghilang ke cakrawala seperti seutas asap. Sialan, sialan, bocah itu benar-benar melarikan diri. Sialan, itu adalah 1.050.000 manik-manik mendalam. 1.050.000, teriak beberapa kepala sekte. Melihat Chu Feng melarikan diri, kepala sekte Yuan Gang, kepala sekte Dewa Api, dan beberapa kepala sekte yang lainnya, mereka semua menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan, dan tinju yang terkepal di lengan baju mereka mulai berderak. Jie Yan, bukankah kamu telah mengatakan kalau kamu sudah membuat persiapan untuk segalanya, dan bahkan Chu Feng benar-benar tidak akan bisa melarikan diri? Lalu apa situasi sialan ini sekarang? Tanya seseorang.
Dengan keadaan seperti itu, beberapa orang mengalihkan amarah mereka kepada Jie Yan. Bahkan biasanya, mereka sama sekali tidak berani berbicara dengan Jie Yan seperti itu. Tetapi sekarang ini sudah berbeda dengan yang lalu. Kehilangan mereka benar-benar terlalu besar, dan mereka tidak lagi bisa mengendalikan amarah mereka. Mendengus. Persiapan aku awalnya benar-benar sempurna. Jangankan Chu Feng, bahkan tidak ada dari kalian yang bisa untuk membuka formasi spiritual yang telah aku letakkan. Namun aku tidak bisa melakukan apa-apa, tentang seseorang yang secara diam-diam telah membantunya. Apa yang bisa aku lakukan jika mereka memberikan jimat penyerang khusus itu kepada Chu Feng, balas Jie Yan. Saat dia berbicara, Jie Yan mengalihkan pandangannya ke arah istana tempat tinggal Chu Feng sebelumnya. Di atas istana itu, ada beberapa sosok berdiri tegak di udara, dan mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Persekutuan spiritualis dunia terkutuk. Mereka benar-benar menjadi penghalang. Sialan, mereka benar-benar mengandalkan kekuatan untuk menggertak orang lain. Sektu Dewa Apiku belum selesai dengan World Spirit Guild-nya. Mendengus. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu sombong. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar harganya untuk tindakan hari ini, ucap mereka. Setelah mendengar kata-kata Jie Yan, Qin Lei, dan juga yang lainnya, semuanya melemparkan pandangan haus darah mereka ke arah tubuh Wakil Ketua Gao dan yang lainnya. Setelah masalah hari ini, mereka tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap World Spirit Guild. Chu Feng akhirnya berhasil melarikan diri, ucap Gao Qizi. Wakil Ketua Gao sama sekali tidak peduli dengan tatapan kebencian itu. Karena yang dia khawatirkan hanyalah keselamatan Chu Feng. Melihat Chu Feng berhasil melarikan diri, senyum lega muncul di wajahnya yang kering. Su Zhongyu yang berada di belakangnya, serta banyak tetua super kuat dari World Spirit Guild pun memiliki reaksi yang sama. Mereka semua merasa bahagia, karena Chu Feng dapat melarikan diri dengan aman. Namun jika dibandingkan dengan mereka, Jie Yan dan yang lainnya memiliki wajah suram, dan mereka tampak putus asa tanpa akhir. 1.050.000 manik-manik mendalam, dan itu benar-benar bukan jumlah kecil. Namun sayangnya, mereka ditipu oleh Chu Feng begitu saja. Namun yang paling pentingnya adalah, siapakah mereka semua? Mereka adalah karakter yang paling terkenal di benua 9 provinsi, namun mereka membiarkan seorang bocah yang baru berusia 16 tahun melarikan diri, bahkan dari pengepungan berlapis mereka. Saat ini mereka benar-benar tidak punya wajah, dan mereka merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang cukup sulit. Suara mendesing, tapi tiba-tiba saja mata Jie Yan menyala, dan telinganya tiba-tiba bergerak. Sebuah tanda kejutan yang nyaris tidak terdeteksi muncul di wajahnya. Dan segera setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala yang dilewati Chu Feng, dan sudut mulutnya naik ke sudut kepastian. Pada saat itu di sisi Chu Feng, semburan angin kencang terus bertiup, tapi Chu Feng masih dengan cepat melesat maju. Meskipun saat ini dia sudah lolos dari villa bergengsi, dia masih tidak berani sedikit pun kecerobohan. Setelah semua, agar dia memiliki kekuatan saat ini, dia mengkonsumsi pil obat terlarang yang sangat kuat. Setelah efek Forbidden Medicine menghilang, tidak hanya dia akan kehilangan kecepatan ekstremnya saat ini, lalu kehilangan kekuatan dalam kultivasinya, tubuhnya bahkan akan menerima rebound kekuatan dari pil obat tersebut, dan dia akan menanggung penderitaan yang hebat. Dalam situasi seperti itu, jangankan untuk terus berlari, bahkan akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk berjalan satu langkah saja. Jadi sebelum kekuatan pil obat itu memudar, Chu Feng harus bergegas dengan kekuatan penuhnya untuk menemukan tempat yang aman. Dia mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya, dan semakin jauh tempat itu dari villa bergengsi, maka itu akan semakin baik. Desir, desir, desir. Tapi tiba-tiba saja di sekitar Chu Feng asap berwarna biru muncul, dan seperti seekor naga yang berenang, asap berwarna biru terus melonjak di sekitar lingkungan Chu Feng, dan terbang bersama Chu Feng. Bahkan ada lebih banyak dan lebih banyak lagi asap, dan pada akhirnya asap berwarna biru ada di sekitar Chu Feng. Ini, kekuatan formasi spiritual berwarna biru. Seru Chu Feng.
Menghadapi perubahan itu, Chu Feng tiba-tiba terkejut. Karena dia bisa menentukan bahwa, asap berwarna biru yang berkumpul semakin banyak ini, itu justru kekuatan formasi spiritual berwarna biru yang hanya dimiliki oleh spiritualis dunia jubah biru. Di saat Chu Feng mendeteksi ada sesuatu yang aneh, kekuatan formasi spiritual berwarna biru sudah menjalin bersama, dan membentuk bola bundar besar sambil memenjarakan Chu Feng di dalamnya. "Hancurkan," teriak Chu Feng. Chu Feng tidak berani bergerak perlahan, dan dia dengan cepat mengeluarkan jimat penyerang dan membuangnya. Namun hal yang sangat mengejutkan Chu Feng adalah, bahwa jimat serangnya tidak memiliki efek pada formasi spiritual itu sama sekali. Meskipun serangan yang sangat kuat masih bisa meledak, tapi dia tidak bisa menggerakkan formasi spiritual itu sedikit pun. Boom 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 boom. Setelah gagal pertama kali, Chu Feng terus-menerus melemparkan beberapa jimat menyerang lagi, dan dia juga melemparkan mereka di tempat yang sama persis. Meskipun ada beberapa efek setelah melemparkan beberapa jimat di tempat yang sama saat meledak, tapi mereka masih tidak dapat menghancurkan formasi spiritual itu. Hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, lapisan-lapisan formasi spiritual ini telah terkondensasi. Dan pada saat itu juga, lapisan yang tak terhitung jumlahnya telah terkondensasi. Mereka juga sangat ketat, bahkan angin saja tidak bisa melewatinya. Formasi itu akhirnya dapat memenjarakan Chu Feng di dalamnya. "Bajingan, siapa yang telah melakukan ini secara diam-diam?" teriak Chu Feng sambil dengan erat mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Jie Yan tidak bisa melakukan metode sekuat itu. Dan akan sangat mungkin, kalau orang yang menghalangi jalannya adalah orang yang sangat menakutkan. "Chu Feng, kamu benar-benar memiliki saraf yang besar," ucap seseorang. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba saja teriakan sengit terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Suara itu sangat memekakkan telinga, dan seolah-olah guntur meledak di dalam telinga Chu Feng. Suara ini sangat mengguncang Chu Feng, sehingga otaknya mulai berdengung. Chu Feng pun mulai bergoyang, dan hampir jatuh dari naga birunya. Segera setelah itu, formasi spiritual berwarna biru di depan Chu Feng mulai bergoyang, dan pada akhirnya sebuah pintu besar pun terbentuk. Dari tengah pintu itu, seorang pria paruh baya berpakaian hitam segera keluar. Alis pria itu membentang ke pelipisnya, dan matanya tajam seperti pedang. Dia memiliki kepala dengan rambut panjang sampai ke bahu, dan menyatu dengan pakaiannya yang sehitam tinta. Dia tampak kejam dan tidak terkendali, dan tentunya juga berbahaya. Karena Chu Feng dengan heran menemukan bahwa, kultivasi pria paruh baya itu benar-benar telah mencapai tingkat ke-6 dari ranah surga. Meskipun dia hanya satu tingkat lebih kuat dari Jie Yan, tapi kekuatan kedua orang itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tidak hanya dari segi kultivasi saja, bahkan pemahaman pria paruh baya dalam kultivasi bela diri serta bakatnya sendiri, itu juga jauh di atas Jie Yan. Di depan pria itu, bahkan jika kultivasi Chu Feng meningkat pesat sambil meraih persenjataan elit, dia masih tetap merasa sangat tidak berdaya. Itu seolah-olah dia adalah semut yang menghadapi gajah besar. Kekuatan keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan. "Apakah kamu adalah kepala klan Jie, Jie Xingpeng?" tanya Chu Feng dengan suara rendah. Karena dia merasa memiliki kekuatan itu pada usianya, serta pakaian khusus berwarna hitam yang unik untuk klan Jie, itu berarti bahwa dia sudah pasti kepala klan Jie. "Hahaha, kamu memang cukup pintar. Aku memang kepala klan Jie, Jie Xingpeng. Chu Feng, kamu telah memfokuskan serangan kamu pada klan Jie aku berkali-kali sebelumnya. Dan sekarang, kamu bahkan berani secara terbuka menipu manik-manik mendalam klan aku. Kejahatan kamu tidak bisa dimaafkan. Sebelum mati, kata-kata apa yang harus kamu katakan?" tanya Jie Xingpeng. Ketika dia berbicara, dia berdiri tinggi di langit, dan seolah-olah dia adalah dewa yang mempertanyakan orang biasa. "Oh, jadi kamu benar-benar kepala klan Jie. Aku Chu Feng benar-benar memiliki wajah, dan bahkan ketua agung klan Jie telah bergerak karena aku." Balas Chu Feng sambil tertawa keras, dan kemudian dengan cepat menambahkan.
Kata-kata apa yang harus kukatakan? Sepertinya kamu sendiri yang ingin aku mengatakan sesuatu kan? Tanya Chu Feng. Hahaha, anak pintar. Mengatakan kebenarannya, aku tidak percaya bahwa seorang bocah seperti kamu benar-benar berasal dari sekte Azure Dragon yang sunyi. Bahkan jika kamu memang datang dari tempat itu, kemampuanmu sama sekali tidak dipelajari di sana. Aku ingin tahu siapa tuanmu, dan siapa yang menyerahkan kemampuanmu saat ini padamu. Kamu bahkan memahami keterampilan rahasia, dan bahkan mendapatkan persetujuan dari elit armamen. Tanya Jie Xingpeng. Itu bisa dilihat, bahwa dia sudah tahu tentang Chu Feng. Mendengus. Tuanku ya, jika aku memberi tahu kamu nama tuanku, kamu pasti akan sangat takut dengan kematian. Tapi sayangnya, kamu masih belum cukup layak untuk mengetahui namanya. Jika kamu berani, coba saja sentuh jari aku. Dia pasti akan membalaskan dendamku, dan sepenuhnya akan memusnahkan seluruh klan Jie kamu. Balas Chu Feng sambil dengan dingin mendengus. Melihat bahwa tidak ada metode lain, dan karena dia melihat bahwa Jie Xingpeng tampak sedikit takut, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk menakutinya sedikit. Jika usaha ini gagal, maka dia akan mati. Hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku takut pada orang di belakangmu? Siapa tuanmu itu? Aku hanya ingin tahu, siapakah orang yang telah membuatmu menentang klan Jieku? Kalau kamu tidak mau bicara, itu tidak apa-apa. Karena hari ini aku akan membunuhmu, menelanjangi skill rahasiamu, mengambil elit armamenmu, lalu diam-diam menunggu hari yang disebut tuanmu mencari aku untuk membalaskan dendam ini. Karena pada hari itu, aku akan menghapusnya juga, ucap Jie Xingpeng. Tiba-tiba saja tatapan Jie Xingpeng berubah menjadi dingin, dan lapisan kekuatan surga meledak keluar dari tubuhnya, lalu melonjak ke arah Chu Feng. Segera setelah itu, mereka dengan ketat mengepung Chu Feng, dan mulai menyerang ke tubuhnya. Mendengus. Melihat itu, Chu Feng tidak berani lambat. Dengan pikirannya, lapisan baju besi asap berwarna hijau samar sekwara mengelilinginya. Dia sekwara menggunakan teknik armor kura-kura hitam. Meraung. Namun sayangnya itu tidak berguna, karena kekuatan surga benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Chu Feng memiliki teknik armor kura-kura hitam yang melindunginya, itu masih sangat sulit baginya untuk bertarung melawannya. Dia merasakan tekanan kuat yang melekat di sekitar tubuhnya, dan tanpa henti menekan tubuh fisiknya. Tubuhnya hampir diperas dan dihancurkan, dan di detik berikutnya dia pasti akan mati. Dan, bang! Tetapi di saat Chu Feng berada di antara hidup dan matinya, ledakan besar segera terdengar di belakang Chu Feng. Lalu pada saat yang sama, kekuatan surga yang mengelilingi Chu Feng sebenarnya sudah menghilang juga. Segera, suara tua terdengar di belakang Chu Feng. Anak muda, usia Chu Feng itu masih sangat kecil. Bagaimana kalau kamu memberi wajah orang tua seperti aku, dan mengampuni hidupnya? Ucap seseorang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.